Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lewat siap ini, siswa-siswi semakin mendekati masyarakat. Universiti Islam Antarabangsa juga telah mengambil langkah untuk mendekatkan siswa-siswi mereka kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, tertubuhlah satu pusat tanggungjawab sosial yang lebih dikenali sebagai Sensor. Pusat ini jugalah yang telah menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan kepada orang asli, anak-anak yatim dan pelajar-pelajar sekolah. Apa kata kalau anda bersama saya, Amirul Salam, kita tinjau program-program yang terbaik khas untuk anda di dunia sains. Salah sebuah kelab yang di bawah naungan Sensor. Komrad ini telah menjalankan berbagai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang mendekati orang asli. Baru-baru ini, mereka telah menjalankan satu aktiviti yang menarik, iaitu Ihya Ramadan. Apa yang menariknya tentang program itu? Jom tinjau. Perkampungan orang asli di Cameron Highlands kini menjadi tempat mahasiswa UIAM berdakwah dan mendekati masyarakat peribumi secara lebih dekat. Perjalanan daripada UIAM mengambil masa kira-kira 4 jam ke Sungai Koyan. Sekitar jam 4 pagi, mereka telah sampai di Masjid Sungai Koyan dan di sinilah mereka bersahur terlebih dahulu sebelum meneruskan program. Seusai subuh, mereka terus bergerak ke tapak program yang mengambil masa kira-kira 1 jam perjalanan. Perjalanan kali ini pula melalui Pos Betau, iaitu Lebuh Raya Baru untuk ke Cameron Highlands. Perkampungan di sebalik gunung ini memberikan pengalaman yang sangat luas kepada para pelajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya juga turut menyertai program Ihya Ramadan yang dijalankan di Kampung Suci dan Kampung Abu, perkampungan orang asli di Cameron Highland. Dan saya juga memujilah usaha anak-anak muda kita yang berjaya memasuki dan menjalankan program di sebuah perkampungan orang asli, di mana bukan semua orang mampu untuk menjalankan ibadah puasa di samping memberikan ilmu, berkongsi ilmu dengan penduduk-penduduk kampung di kampung berkenaan. Baiklah, di sana banyak aktiviti yang dijalankan, terutamanya tentang bercerita tentang ibadah bulan puasa ini, di mana program-program ini disampaikan dan dikongsikan melalui program halaqah yang dijalankan, sebaik sahaja solat fardu secara berjemaah dijalankan. Okey, dan seterusnya pada malam hari berbuka puasa bersama penduduk kampung juga dijalankan penuh meriah. Dan masa yang sama kita juga menjalankan ibadah solat sunat tarawih bersama dengan penduduk kampung, dan ada juga yang dijalankan di rumah. Ini adalah kerana pada malam hari di sana hujan yang agak lebat, di mana menghalang kami untuk turun ke tengah padang kerana padang becak. Khemah untuk sembahyang solat fardu berjemaah berada di padang, berlainan dengan kampung Abu yang mereka ada surau yang begitu cantik. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan walaupun sehari semalam kami berada di sana, banyak memberikan manfaat yang cukup besar kepada diri peserta termasuk saya, dan begitu juga dengan penduduk kampung di sana. Alhamdulillah. Wah, best ni diorang berpuasa di kampung Terjidak Abu. Tapi ada yang lagi menarik. Saya nak bawakan anda semua ke satu program yang mendekati orang asli juga, tetapi di tempat yang berlainan. Di mana? Di Pos Tohoi, Gua Musang, Kelantan. Jom kita tinjau. Program jasa kali ini turut dihadiri oleh penasihat mereka, iaitu Encik Ali Isa. Program Ihya Ramadan mereka kali ini cukup bermakna kerana respon penduduk di Pos Tohoi semakin positif, dan ini diakui sendiri dengan klik-klik video ini. Bersaksi dua kalimah, lafazkan dengan sepenuh keyakinan, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hari ini kita akan bersama-sama untuk
mengendali semua pelajar-pelajar kohort yang mana mereka berjaya untuk berkuasa sampai hari ini, hari yang kelima. Dan alhamdulillah, dan kita nak tahu macam mana dia boleh kuasa dan siapa yang betul. Okey. So dah hari berapa yang berkuasa? Hari yang kelima, Okey. Jadi berapa orang yang berkuasa? 11. 11 orang yang berkuasa. Jadi sekarang kita nak tengok, okey. Apa yang mereka faham tentang kuasa? Okey, siapa tahu apa itu kuasa? Okey, kan kuasa boleh makan ke tidak? Kuasa tidak boleh makan, Kuasa tidak boleh makan. Boleh minum? Tidak boleh. Okey. Jadi kuasa maknanya tak makan dan minum ini berapa lama? Daripada pagi atau subuh sampai sampai petang, mana nak sampai ke malam pula kan. Jadi dia akan berkuasa sampai waktu maghrib. Ha, tadi kita dah tengok dua program yang menarik yang telah dijalankan di perkampungan orang asli. Sekarang, saya nak bawa anda kita tinjau program yang dijalankan oleh pelajar universiti ini juga bersama dengan SMK Hillcrest. Ini merupakan hasil kerjasama antara satu kumpulan pelajar Universiti Islam Antarabangsa yang dikenali sebagai Resilia Project dan Kuliah Ekonomi, di mana pesarah-pesarah itu turut serta dalam program ini. Bagi yang tidak mengetahui, Resilia adalah remaja suci dari zina dan mulia dalam agama yang bermula sejak awal tahun ini lagi. Apa yang menariknya tentang program ini? Jom kita tinjau. Menjadi seorang facilitator memerlukan satu komitmen yang tinggi. Kebiasaannya, seorang facilitator harus memberikan motivasi kepada ahli-ahli kumpulannya yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah. Disitulah permulaan perkhidmatan mereka sebagai role model kepada generasi baru. Program yang dianjurkan oleh Kuliah Ekonomi ini merupakan program kedua yang melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest. Kali ini, para pensyarah menjemput mereka ke UIM dan diiringi oleh para facilitator yang terdiri daripada pelajar-pelajar sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menjayakan program yang kerjasama dengan ekonomi. Dan saya berdasarkan pemacat saya lihat interaksi antara pensyarah, facilitator dan pelajar begitu interaktif dan efektif dalam keadaan yang terbaik. Dan modul-modul yang dijalankan itu berkesan di hati pelajar dan boleh aplikasi pada masa akan datang. Dan saya tengok berdasarkan LBK yang dijalankan, iaitu Sharing Moment, mereka berjaya menarik perhatian budak-budak untuk lebih berinteraksi dengan mereka dan berkongsi pengalaman-pengalaman dan bercerita, di samping berkongsi ilmu dalam akademik untuk mereka berjaya dalam SPRD. Sesampainya mereka di UIAM, para pelajar ini terus dibawa ke Dewan Utama dan di sanalah segala aktiviti dijalankan bersama pensyarah dan para facilitator. Pelajar-pelajar ini turut didedahkan dengan ceramah motivasi oleh penceramah daripada Uganda, Rusia dan juga China. Para pelajar akan bersama dengan para facilitator mereka untuk bermain modul ala Sardina. Sekarang tengah main apa? Tengah main frame tower. Okey, macam mana dia dijalankan? Okey, diorang akan dapat 10 keting ceramah sahaja dan saya sebagai kita akan mencuba barang-barang yang diperlukan. Okey, terima kasih. Modul ini bertujuan untuk para pelajar belajar membahagikan masa serta berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kumpulan ini tengah buat menara dan sekarang ni mereka telah mencadangkanlah untuk buat menara yang berbentuk satu. Jadi sekarang ni tengah berbincang macam mana nak menjadikan bentuk satu tu dengan kekuatannya, kekukuhannya dan sebagainya untuk memenuhi kriteria menara tu sendiri. Okay.
Maksudnya ia bukan pasu piramid. Piramid bersepadu ataupun piramid sukses. Di mana melambangkan persatuan. Persatuan ataupun kerjasama bilioner dan hebat daripada musuh. Saya dapat berdiri sebagai ayah atau saya dapat menerima pengalaman atau dapat kami majukan diri bagi PKK tak segan untuk balik di depan untuk memberikan apa-apa komen. Saya harap saya dengan kawan-kawan jaya. Program ni sebenarnya daripada idea kuliah ekonomi, tajam petang ekonomi untuk mengadakan sebahagian daripada apa, community work. Community work dan kami kena sekolah yang kres. Jadi target untuk tahun ini adalah target kepada student-student yang mengambil SPM dan PMBA. Jadi dulu kami buat satu program dengan budak-budak PMBA di sana dan kali ini dengan budak-budak SPM di sini. Dan tujuannya ialah untuk memberi sedikit semangat lah kepada murid-murid yang kebanyakannya datang daripada kelas-kelas yang bawah-bawah sikit lah. Semangat dari segi persediaan untuk mengambil SPM. Jadi itu sebab program tadi yang kita buat tu kan lebih kepada walaupun program tu ringan tapi ada dia punya pengejaran-pengejaran dia dari segi bekerja keras, usaha kerjasama yang mana penting untuk mereka buat persediaan. Saya kira program yang kita buat pada hari ini berjaya sebab dari segi penerimaan murid-murid yang datang tadi nampaknya sungguh bersemangat. Cuma dari segi impak program ni kepada pelajar-pelajar ni kita tak boleh harap terlalu banyak sebab kita punya interaksi dengan murid-murid ini pun cuma beberapa jam. Harapnya pengalaman dia datang ke UIA, tengok universiti, dapat duduk di conference room macam ni akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Itu jelah harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Abang Sufi Amir Muhammad, guru kaunselor di SMK Kores. Saya rasa bangga dan berdualah kerana UIA telah memilih sekolah Kores sebagai satu kerjasama di antara UIA dengan sekolah Kores. Jadi saya harap program ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan kalau boleh kita eratkan lagi lah hubungan di antara UIA dan sekolah Kores. Dan program yang dijalankan tadi memang banyak membantu pelajar-pelajar dari segi aktiviti yang dijalankan, banyak memberi input-input yang berguna kepada pelajar. Sekali lagi saya mengucapkan teman-teman kepada pihak UIA. Sekian, terima kasih. Yes. Okey, berhormat nak sekali lagi. Alhamdulillah. Adik-adik kita dapat menimba ilmu dan pengalaman daripada pelajar-pelajar universiti, daripada research project dan pesarah universiti daripada kuliah ekonomi tadi. Akhirnya VT kita tadi, maka kita dah sampai ke penghujung program ini. Saya harapkan program ini dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk kita sama-sama mendekati masyarakat di luar sana. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya ucapkan kepada semua umat Islam di luar sana, selamat Hari Raya Aidilfitri. Jangan lupa untuk bersama saya di keluaran akan datang di dunia sains.